Oke, saya mau update nih salah satu akuarium karantina saya juga ya. Dan ini pasti sering terjadi ya di pada Marina Aquaris ya. Siapapun itu, saya juga sering mengalaminya di mana ketika kita punya biota yang menurut kita sudah sangat adaptif, ya sistem berjalan dengan baik, ya tidak ada penyakit sama sekali, tapi tiba-tiba ikannya mati. Ya pasti itu pernah terjadi. Kita lihat nih ceritanya. Air nih, kita langsung angkat saja. Tapi ini sudah ada yang mati itu nanti dia lama-lama akan hancur, dimakan oleh bakteri-bakteri pengura yang ada di dalam. Tank karantina saya ya, karantina yang sudah bulukan seperti ini ya. Di sini ada yang namanya ikan Emperor Angelfish ataupun juga ikan Angel Batman ya. Dia ini mati nih kemarin ya, mati ini belum saya angkat apanya bangkainya ya. Nah, jadi kematian ini menurut saya sih misterius ya. Jadi dia bukan mati karena penyakit. Dia itu bukan mati karena sistem filtrasi yang tidak baik, karena ikan-ikan yang lain juga sehat-sehat saja. Ya, kemarin inilah yang tersisa ya dari fish stock saya ya. Setelah liburan lebaran kemarin saya belum ada belanja. Jadi sebelum lebaran itu ada banyak ya ikan-ikan yang sudah terjual, yang sudah dibeli ya. Jadi saya belum ada tambah ikan lagi, ini masih ikan-ikan lama aja yang sudah makin adaptif ya. Jadi ini yang sisa nih, tinggal ini. Itu ada angel koran, kemudian ada cecet sama dar kuning, ada KP betok ya, dan juga ada giro pellet itu. Oke, dan ada satu ekor ikan yang mati nih di sini. Itu dia si Angel Batman. Kayaknya nih si Angel Batman ini, daripada nanti apa ya, jadi polusi ya, dia merusak kualitas air nih. Kita langsung angkat saja ya. Tapi ini ya, kalau misalnya sistem sudah berjalan dengan baik, sistem filtrasi biologis ya sudah berjalan dengan baik, dan jadi walaupun ada yang mati ya, dia tidak akan busuk ya di dalam akuarium ini. Kualitas air akan tetap terjaga karena di sini banyak yang namanya nitrifying bakteria ataupun juga bakteri pengurai ya. Jadi walaupun ada yang mati, dia tuh segera akan terurai itu. Jadi tidak akan busuk ya. Jadi inilah yang terjadi di dalam akuarium ini. Jadi walaupun sudah ada yang mati itu, nanti dia lama-lama akan hancur, dimakan oleh bakteri-bakteri pengurai yang ada di dalam akuarium ini. Oke, kita langsung angkat saja ini. Waduh, kasihan sekali ya. Ini salah satu ikan kesayangan saya nih. Ada ikan Angel Batman ya. Ini lumayan mahal juga sih harganya ya. Udah lama nih saya pelihara, tapi tiba-tiba mati ya. Kira-kira matinya karena apa ini ya? Ya oke, saya sering mengalami hal seperti ini ya. Jadi biota saya yang sudah sangat adaptif gitu, sudah dipelihara lama, sudah makan gitu, sistem filtrasinya bagus, kemudian tidak ada penyakit, dipastikan tidak ada penyakit ya. Tapi tetap saja kadang-kadang ada beberapa ekor ikan yang mati ya. Contohnya seperti ini. Ini ikan Angel Batman ya. Jadi kalau menurut saya sih, tingkat kesulitan memelihara ikan Angel Batman ini menurut saya sih intermediate ya, nggak terlalu sulit, karena ikan ini memang cenderung cepat ya, cepat untuk dilatih makan pelet ya. Pelet merek apa aja, bentuknya bagaimana pun dia cepat. Cuman memang kalau yang pasti ikan ini sering mati biasanya tuh karena ini, karena proses penangkapan ya. Dia itu terpengaruh dari proses penangkapan, tapi biasanya itu matinya tuh cepat ya. Kalau misalnya dia
apa ya, dia keracunan gitu, mungkin sekitar 2 atau 3 hari ya, dia itu langsung mati. Mati karena proses penangkapan yang kurang sehat ataupun juga karena amonia burn ya, mungkin di proses pengiriman yang terlalu lama ya, dia terpapar amoniak terlalu besar, akhirnya dia mati keracunan. Oke, kemudian yang sering jadi masalah juga ini ikan sering bawa parasit ya, flux ya biasanya yang sering sering dibawa oleh penyakit ikan ini ya. Tapi ini sudah saya pastikan dia di tank karantina tidak ada penyakit. Kemudian dia sudah makan, tapi tiba-tiba tuh dia kehilangan ya, kehilangan nafsu makannya, dia semakin kurus dan akhirnya mati. Ya itu kadang-kadang saya juga nggak tahu ya, mungkin para penonton itu ada yang punya pengalaman seperti itu, nanti bisa apa ya, bisa tulis di kolom komentar. Ya jadi kalau saya sih menganggapnya ini seperti apa aja ya, kematian yang misterius gitu. Jadi mungkin karena ini, karena homesick gitu, ataupun juga karena diet ya, kita sudah berikan diet pelet gitu yang ingredient ataupun juga komposisinya itu ya cocok lah untuk ikan hias laut, tapi mungkin ada beberapa apa ya, mungkin ya beberapa bagian dari komposisi tersebut yang memang dia harus dapatkan dari alam. Kadang-kadang ya ini yang terjadi ya, ikannya mati gitu ya. Jadi namanya mysterious death ya, ataupun juga kematian yang misterius. Sering saya alami ini ya, tidak hanya di ikan jenis angelfish seperti angel batman ini, tapi juga sering di jenis-jenis botana juga seperti itu ya. Pernah ada ikan burung laut saya ya, juga seperti itu. Sudah sangat adaptif, tiba-tiba dia tidak mau makan, kurus dan akhirnya mati. Yaitu salah satu resiko yang pasti ya ketika kita menekuni hobi akuarium laut ya. Jadi itu adalah pengalaman yang saya alami ya ketika menekuni hobi ini. Oke, rest in peace ya, Emperor Angelfish. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.